Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Tarik mobil kuda gue, masukin sapi gue, sampai abis sholat subuh udah mulai pada bergerak. Satu doang, Bang. Iya, satu sama kami. Ya, kalau kan bos ini. Oh, satu. Sapi. Ayo, lucu banget. Tadi bawa-bawa mobil. Iya, jadi ini pertama kali gue bawa sapi gue untuk ikutan syuting live lagi. Bawa si kelentang-kelentung, sapi PO yang bisa ditunggang, yang gue kemarin keliling komplek, yang gue pergi Jumatan juga pakai kelentang-kelentung namanya itu. Tadi juga bawa si Molly. Molly itu kambing gue yang bisa gue ajak pakai sepeda listrik. Itu emang itu tuh alhamdulillah sih gue punya kiper-kiper gue tuh yang telaten juga. Jadi gue kan ke tim gue tuh sehat udah pasti insya Allah nyaman dan lain-lain binatang-binatang gue tuh. Tapi gue bilang yuk bisa berinteraksi dengan orang tuh lebih lagi gitu. Ini kan udah pada jinak banget dan lain-lain, sekarang sudah bisa diajak syuting, seru-seru banget alhamdulillah. Tapi itu perjuangannya, pagi-pagi udah gue ngeluarin mobil kuda gue, masukin sapi gue, sampai abis sholat subuh udah mulai pada bergerak. Ya udah cukup repot lah, tadi pulang lagi ini udah nyampe rumah lagi gitu. Insya Allah, jadi semulia-mulianya hewan ternak itu ya ujungnya dimuliakan, yaitu dimuliakan disembelih di ketika Idul Adha gitu. Ya selain itu juga ya mereka tuh tujuannya tuh memang diciptakan tuh untuk memberikan yang mereka punya, dalam hal ini adalah daging dan lain-lain. Plus kalau ini kan punya keahlian juga, jadi gak tahu, lihat nantilah. Tapi gue sudah ada hewan kurban yang lainnya, tapi kalau untuk lentang-lentung lihat nanti. Gue juga aduh tega gak tega, makin lama gue pelihara makin gak tega, tapi itu kan esensi kurbannya juga seperti itu. Atuh, tadi mau dibayarin tuh lentang-lentung sama si Raffi, gak tahu tuh, gak mau lah gue juga gitu. Lentang-lentung mau dibayarin Raffi, Cika Jessica juga mau domba gue, sampai nanti kalau Cika sama Dwi Andika jadi menikah, gue bilang ntar gue kasih sepasang dah gitu. Ya lihat nantilah, tapi alhamdulillah dan kan gue menyebarkan cinta kepada hewan itu ya bagus lah, bisa berdampingan hidup dengan mereka. Kenapa juga kenapa gak ngasih dibayarin? Tak ternilai soalnya. Oke, udah ya. Rencana maksudnya mau bikin peternakan sapi ya? Cita-cita itu mah cita-cita, pengen punya peternakan apapun itulah, pokoknya sapi, domba dan lain-lain, karena kan itu juga sunah. Dan juga gue itu kan menikmati sekali kalau berada di lingkungan hewan-hewan, dan di rumah gue juga kan sapi juga udah ada belasan di rumah gue. Itu juga kalau suka itu suka dilepasin, gue tuh bisa duduk-duduk tiduran bahkan sama sapi dan lain-lain. Gue tuh menikmati banget. Jadi sesuatu yang menyenangkan adalah ketika sesuatu yang kita sukai dan itu menjadi gaya hidup kita dan juga bisa menjadi sumber penghasilan, kenapa tidak? Seperti menjadi peternak, kenapa tidak? Gitu. Sapi asli mana sih? Sapi PO itu peranakan Ongol, itu sebutnya sapi Jawa tapi ada darahnya darah India. Tapi kan sapi itu sapi PO itu bisa bersahabat dengan manusia dan juga bisa tidak bersahabat dengan manusia. Nah, kalau yang bersahabat dengan manusia itu bisa dilatih untuk bekerja di jadi bajak sawah bisa, penarik gerobak bisa, dinaikin juga bisa, tapi kesejahteraannya harus diperhatikan. Jadi jangan sampai di
dipekerjakan tapi tidak diperhatikan kesehatannya. Kalau gue tuh ya kesehatan harus penting, sehat dan juga ya diberikan kenyamanan dan sebagainya. Dan itu ya dia tuh kayak ungkapan terima kasih diajak pada kita. Gitu ya. Cita-cita di, sudah juga, tuh, adik, sudah. Terima kasih.